Douglas masih berusaha mencari penyebab rontoknya rambut 8 ekor panda di pusat penelitian pada Chengdu, Tiongkok Barat Daya. Para ahli masih mengumpulkan contoh kulit mata dan sejumlah data lain yang akan diberikan kepada profesor di Universitas Pertanian Sichuan. Para peneliti menyebut, meski kehilangan rambut, para panda dalam keadaan sehat. Para petugas di Pusat Penelitian dan Konservasi Panda, Chengdu, menduga bercak putih di lingkaran mata panda disebabkan oleh tungau akibat suhu udara. Perubahan warna dari hitam ke putih adalah karena munculnya bulu putih di sekitar mata panda.